Saudara, selamat pagi. Kali ini kita masih melakukan motor vlog di sekitaran Citerep. Tapi kali ini sepertinya kita sudah memasuki wilayah Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Nah, ini saudara, penampakannya di sekitar perjalanan yang saya lalui hari ini di pagi hari sekitar jam 6 lebih 20 menit 56 detik. Nah, 56 detik nih lebihnya. Jadi masih sangat pagi sekali. Kita meluncur di pagi-pagi di antara tronton ya, mobil-mobil besar ini. Mobilnya lebar sehingga kalau mau nyalip ya harus lebih waspada. Di samping itu muatannya super berat. Oh, ini ada forklift nih yang bikin jalannya jadi pelan. Forklift jalan di jalan raya. Biasanya forklift di pabrik ya. Ya, saudara, kita mau nyalip mobil ini karena lebar, jadi perlu waspada. Tuh, tadi yang di depan itu udah mepet banget tuh nyalipnya. Karena di depan tadi ada mobil merah. Jadi saat menyalip kita pun perlu perhitungan yang lebih baik agar tidak membingungkan pengendara di depan, karena kadang-kadang membingungkan itu membuat kecelakaan. Karena panik dia kadang-kadang banting setir refleks. Nah, ini yang jadi bahaya, menimbulkan kecelakaan. Saudara, di sekitar sini sepertinya debunya cukup tebal ini ya. Padahal ini musim hujan, harusnya debunya jarang, tapi ini debunya cukup tebal. Lihat di jalanan itu seperti tebal ya, di aspal putih. Di daerah sini memang banyak-banyak pabrik ya, banyak pabrik, dan tentu saja truk-truk muatan semen akan banyak lewat jalur ini untuk mengambil semen di Cibinong, di Citerep ya. Semen tiga roda, sehingga kadang-kadang dari muatannya itu ada yang berjatuhan yang membuat jalanan jadi nampak putih seperti ini. Namun saat ini lancar ya, perjalanan lancar. Cuma karena jalanan yang rusak ya, jadi kita nggak bisa terlalu cepat karena seperti naik kuda ini ya. Karena jalanan yang rusak jadi seperti naik kuda. Ya,
dari tadi kita selalu ketemu dengan truk maupun mobil box kontainer ini ya, yang muatannya super berat. Karena saya menggunakan helm yang depannya itu pakai kaca mika ya, pakai kaca mika. Mika ya sebenarnya, bukan kaca, beda ya. Kalau mika dari plastik, semacam plastik, sehingga debu-debu ini bisa terhalang masuk langsung ke mata. Jadi pentingnya helm dengan penutup wajah itu, kalau ketemu daerah yang seperti ini banyak debu, maka akan lebih terjaga dari kelilipan di mata. Ya, ketemu jalan yang halus di sini. Kita mulai kecepatannya tambah. Tapi dengan kecepatan yang makin cepat, tentu saja pengeremannya pun makin beresiko, maka saya batasi kecepatan di sekitar 70 hingga 80 kurang. Sebenarnya motor ini sanggup dibawa lari di atas 100, cuma ngeri saja kalau pas ngerem mendadak akan terpleset pastinya. Jadi kecepatan untuk lebih aman kita batasi, lihat situasi dan kondisi. Karena terkadang ada jalanan yang halus, tiba-tiba ada jalanan yang rusak. Nah, ini yang berbahaya. Kita lari kencang, dikira jalannya bagus semua, tahu-tahu ketemu jalanan rusak. Ini akan membawa petaka. Ya, kalau cuma bannya gembes doang, kalau orangnya terlempar, tentu ini sangat berbahaya, dan semoga hal ini tidak menimpa Anda dan tidak menimpa saya. Semoga Anda selalu selamat, saya juga selamat di jalan raya. Kadang-kadang di jalan raya kecelakaan ditimbulkan oleh pengendara lain yang sembrono, padahal kita sudah hati-hati. Tapi minimum kita sudah berusaha agar dari pihak diri kita sendiri berhati-hati. Yaitu tentu saja untuk memperkecil resiko. Walaupun di jalan raya selalu ada resiko, karena di jalan raya banyak pengendara dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Tentu saja dengan karakter yang berbeda, cara mengendarai motor pun atau mobil tentu saja berbeda. Ya, saudara, kita sepertinya masih di wilayah Gunung Putri ya. Gunung Putri menuju Cilengsi. Masih di wilayah Bogor. Kalau Cilengsi itu sudah Bogor berbatasan dengan Bekasi. Nah, nanti dari Bekasi akan banyak sekali jalan percabangan yang kadang-kadang membuat orang jadi kesasar kalau mau ke timur,
ke Jawa Pantura. Jadi sering orang terjebak kesasar di Bekasi. Biasanya kalau sudah masuk ke wilayah Cikampek, jarang terjadi salah jalan karena jalannya tinggal lurus saja ke Cirebon, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kesasar juga. Kadang-kadang rambu-rambu lalu lintas tertutup dedaunan, atau pas kita melewatinya tertutup oleh mobil yang tinggi, yang truk-truk itu, kita pas di sampingnya sehingga rambu-rambu lalu lintas arah petunjuk ke mana itu tertutup, sehingga jadi kesasar. Ya, kalau larinya kencang, kesasar tentu makin jauh. Oleh sebab itu, harus punya patokan. Kalau ke timur, otomatis ya harus melihat matahari terbit di timur. Jangan sampai membelakangi matahari, berarti Anda sedang ke barat. Karena kalau di jalan raya mengambil patokan kan apa utara selatan itu sudah susah, terutama kalau pas matahari jam 12 itu pas di atas kepala, mana kanan, mana selatan, mana timur, itu susah kalau kita tidak hafal dengan jalan yang biasa dilewati. Kalau dari luar kota tentu saja tidak hafal karena jarang melewatinya. Itu bisa jadi tersasar. Tapi di zaman sekarang, zaman canggih, ada HP Android, tentu saja bisa menggunakan Google Map ya, biar tahu posisinya di mana. Sangat membantu sekali. Namun jangan dijadikan patokan pakai Google Map untuk perjalanan, kalau menurut saya sih, karena bisa nanti masuk ke jalur alternatif yang malah jalannya rusak atau kesasar lebih jauh. Jadi kalau Anda ragu, Anda bisa melihat Google Map di HP menuju ke arah mana. Namun sebaiknya di tiap perempatan kita melihat rambu-rambu kemana arah kita. Ya saudara, sepertinya kita sudah masuk ke wilayah Cilengsi ini sepertinya. Tapi perbatasannya mana tadi, saya apa sungai apa apa ya, sepertinya ini sudah masuk ke wilayah Cilengsi yang nanti kalau diteruskan lagi ke Bantar Gebang ke Bekasi. Ini jalanannya seperti ini, seperti naik kuda ini ya. Jalannya banyak berlubang dan debunya luar biasa dari mobil-mobil besar ini. Ya, saudara, pagi hari saudara mengikuti perjalanan ini. Nah, ini lihat tuh mataharinya terlihat di depan, berarti kita sedang ke timur. Tapi agak ke kanan, berarti kita ini serong nih jalannya, berarti kita ke timur, serong ke arah utara. Ya, benar nih ke arah Bekasi. Dari Cilengsi ya arahnya seperti ini, sudah tepat.
dari tadi sepertinya jarang ketemu bis yang lewat sini. Mungkin karena pagi hari ya. Bis-bis malam sudah pada beristirahat di pulnya atau di terminal. Biasanya ketemu bis pagi hari itu justru di daerah. Apa ini bukan jalur bis ya? Karena jalannya banyak banget sih ya, jadi kadang-kadang kita melewati jalur ini, kadang-kadang kita lewat kesasar ke jalur alternatif lainnya. Namun pada dasarnya meskipun jalannya berbeda, namun tujuannya ya sama. Cuma apesnya kalau pas ketemu jalan yang rusak parah atau jalan yang terlalu kecil. Nah, ini menimbulkan hambatan dalam melakukan perjalanan. Apalagi perjalanan jauh, efeknya bisa telat kita sampai ke tujuan. Namun telat saya kira bukan permasalahan yang serius, telat tidak masalah, yang penting keselamatan. Apalagi zaman sekarang, kalau mengenai kesehatan adalah hal yang sangat memerlukan biaya mahal. Maka sebelum sakit, kita menjaga kesehatan. Dan saat berkendara, jangan sampai terjadi kecelakaan. Tentu saja dengan mengendarai kendaraan dengan teratur, tertib, sehingga diharapkan selamat sampai tujuan. Dan tentu saja ini akan memperingan ongkos, ya ongkos. Ya coba saja kalau terjadi kecelakaan, biayanya banyak. Untuk pengobatan sudah tentu saja, ya kalau ada anggarannya, kalau tidak ada tentu akan sangat-sangat menyulitkan. Ya saudara, kita bisa lebih cepat sedikit di sini. Nah ini daerah sini nggak bisa cepat lagi, jalanannya rusak seperti ini. Seperti banyak lubang nih, banyak aspalnya mengelupas. Ya saudara, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Silahkan meneruskannya dan hati-hati di jalan. Jangan lupa kalau lapar segera untuk mengisi bahan bakar agar perut tidak keroncongan, karena di jalan raya itu sebaiknya fokus ke jalan sehingga perut yang kosong harus segera diisi agar bisa fokus dalam berkendara dan tidak masuk angin. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.